Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk menambahkan tur ya. Sebagai contoh, kita akan menambahkan tur di paket internasional ya. Oke, ini adalah contoh dari paket internasional. Ada Hong Kong, ada Kuala Lumpur, ada Singapura, ada Thailand. Nah, gimana caranya? Misalnya kita akan menambahkan Dubai. Misalnya kita menambahkan paket tur Dubai. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke halaman admin. Oke. Nah, di halaman admin ini kita akan mendapati menu-menu di samping ya. Cuman yang perlu Anda perhatikan adalah menambahkan tur ini bukan di menu tour. Nah, kenapa? Karena menu tour ini saya siapkan untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain ya, bukan untuk misalnya ada klien yang fitur-fitur yang lain. Nah, ini sudah saya siapkan di sini. Nah, tapi dalam kasus ini, dalam ketika Anda ingin menambahkan tour di sini, ini apa namanya, di sini di menu produk ya. Jadi jangan ke menu tour tapi ke menu produk, itu catatan khususnya. Ya, kita coba klik dulu menu produk. Nah, ini adalah apa namanya, contoh-contohnya. Nah, caranya gimana? Kita add new, add produk, klik itu. Oke, misalnya Dubai, Dubai. Tunggu, komputer saya baru banget membuat recording. Nah, Anda bisa tulis deskripsinya. Dubai adalah tujuan wisata paling keren. Saya tetap. Terus kategorinya ya paket internasional. Nah, produk image-nya, gambarnya Anda bisa set di sini. Tapi Anda siapkan dulu ya fotonya. Nah, misalnya sebagai contoh aja misalnya ini. Atau Anda harus upload dari sini foto kota Dubai itu. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah ukurannya ya. Ukurannya adalah kelipatan dari 800 ke 800. Nah, sebagai contoh ini ya, set product image. Oke. Kemudian produk tagnya ini Anda bisa, misalnya Anda ini bisa buat SEO ya, bisa misalnya wisata ke Dubai, misalnya gitu aja, satu aja. Anda bisa kosongkan harganya, misalnya jika ini by phone, Anda cukup kosongkan harganya. Misalnya Anda tuliskan di sini, oke, pemesanan by phone, misalnya gitu. Misalnya gitu, dan di sini Anda bisa kosongkan. Nah, ini kode galeri Anda bisa back aja. Nah, di sini kalau misalnya Anda di Anda kan, Anda tinggal save aja, publish. Oke, nah kalau Anda udah publish, Anda bisa cek. Ini kan udah produk publish. Nah, Anda bisa cek di halaman depan. Oke, tunggu sampai selesai loading ya. Nah, Anda cek di paket internasional. Oke. Dubai nggak ada. Oke. Dubai udah ada. Tapi kan nggak ada harganya. Beda sama Kuala Lumpur yang ini ada harganya. Beda. Karena tadi nggak dikasih harga. Nah, ini kan ada apa namanya,
harganya. Sementara di sini nggak dikasih harga. Jadi misalnya nggak mau kasih harga ya tinggal kasih harga di sini, kemudian ini diskonnya sell price, kemudian nanti tinggal update.